Hai hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Philoid. Jadi di video kali ini aku pengen bikin challenge karena sudah 2 juta subscriber. Aku pengen bikin challenge jadi cowok dalam 1 hari, guys. By the way, aku cewek asli ya, enggak cewek kawean. Jadi video kali ini aku akan menjadi cowok dalam sehari. Nanti aku bakal mengubah style aku menjadi cowok. Kelaminnya tetap cewek sih, guys. Cuman luarnya aja yang jadi cowok ya. Nah, di subscribe dulu channel YouTube ini, guys. Oke, subscribe dulu channel YouTube ini. Karena satu subscribe sama dengan 1000 kebaikan. Nanti misalkan udah banyak subscriber, aku akan membuat challenge lainnya. Alright, langsung aja kita let's go. Mulai membuat challenge menjadi cowok dalam sehari. Let's go. Oke, langkah pertama jadi cowok itu. Cowok itu gak ada bibirnya kayak warna aku. Mungkin ada kali ya, kayak cowok-cowok boyband Korea. Jadi langkah pertama aku akan menghapus lipstick Ike yang cantik, imut, unyu-unyu. Aku bakal ngapus, guys. Hapus dulu. Ya. Oke, kalau bagus, guys. Masih merah ya? Iya. Ya, aku udah hapus lipstick aku nih sekarang. Nah, aku udah hapus lipstick aku dan sekarang aku mau coba pakai kumis-kumisan, guys. Cowok itu kan kumis-kumisan ya, tapi enggak semua. Ada sampai kumisnya tuh di sini-sini apa namanya tuh? Brewok, bulu-bulu di sini. Pokoknya tuh cowok tuh bulu sini. Wah, buluan, tapi di video kali ini aku pengen kumisnya di sini aja, guys. Oke. Okay? Apa kalian cari dulu, guys? Ya, ada deh. Ah, dapet. Ini dia, guys, kumis-kumisan aku ada yang begini, gini. Enaknya mana nih, guys? Ayo kameramen tunjuk yang mana, yang ini atau ini? Yang paling atas. Oke, saya pakai pakai kumis-kumis yang pakai atas, guys. Let's go. Bah. Pak kumis aku, guys, dah kayak gini. Terus langkah selanjutnya apa ya kalau jadi cowok ya? Kumis, lipstick udah. Kalau bulu mata emang kayak gini, guys. Sekarang kita ganti style dulu. Style baju, coy. Nah, aku bingung dah. Aku kan ini payudara mau diumpetin gimana ya? Aku pengen ratain cuman takut sakit, guys. Jadi kayaknya harus cari baju yang gede-gede, yang gembor-gembor. Atau enggak, mungkin aku sekarang mau nanya mamaku dulu ya. Baju papa aku. Aku mau pakai baju papaku. Yuk, beli. Ayo, guys, by the way, aku pengen ketemuan nongkrong sama temen aku. Pengen makan-makan lele. Jadi sekarang aku mau ketemu temen, guys. Pakai style cowok. Let's go. Mama. Wah. Udah mirip cowok belum? Belum. Kumisnya sih mirip. Oh, kumis mirip. Terus ini kalau baju ada baju Pak E enggak? Aku ambilkan baju Pak E dong, pinjam yang gede. Jaket ya. Dan jaket yang gede, baju Pak E. Oke. Okay, oh, di rumah ini cowok cuma Pak E. Eh, ya by the way Pak E itu bahasa cowoknya bapak ya, Mak? Iya, iki bahasa cowoknya bapak. Bapak orang Jawa. Kayak nama aku Santoso. Sambil nunggu Mang aku ambil baju, kayaknya enakan pakai topi deh, guys. Enggak mungkin kan pakai wig. Oh, pakai wig tuh ribet. Tuh aku banyak koleksi ya, karena meja itu rapi banget. Pakai apa? Di meja. Ini besar, lebih itu di XXXL. Ini biar dadanya kelihatan rata, masa ke meja? Ya iyalah, masa kaos yang nonjol. Udah deh, aku pakai kemeja, guys, jadinya, guys. Pakai kemeja terus pakai topi. Nyambung enggak sih? Nyambung lah. Sekarang aku mau nyari topi. Ah, ini topi PUBG aja deh. Nah, karena aku gak pakai wig, jadi aku pakai topi PUBG, guys. Tapi kayaknya harus pakai baju dulu. Oke, aku bakal ganti baju dulu. Baju ini sama, oh iya, sama celana. Celana cowok ada gak yang gede? 1 minute 37 seconds later. Bagaimana kok bisa pakai ini, Sarah Philoid? Ya Allah, pakai kemeja bapak gede banget. Aku ganti baju dulu ya. Oke, gini tips. Dan nih, guys, seperti ini penampakannya ya. Gede sekali celananya. Ini kayaknya gak muat nih. Mama? Iya, gimana, Nak?
Gimana? Celana pendek gak ada yang kecil apa pendek gitu? Ya bapakmu itu, si Pak itu orangnya gede. Bagaimana mau suruh dia kecil? Guys, gila. Ini temennya gede banget. Udah mirip dress. Ini model dress, guys. Nah, kayak gini celana lebih cocok. Cuman gak nyambung sih ke meja atasannya, terus celananya begini. Ada lisis birunya tuh sama. Bisa aku pakai celana ini dulu, guys. Kita lihat perbandingan ya, teman-teman. Gini coy, nggak nyambung. Nih kelihatan dada mak. Jadi gue cuma baju apa ini kotak-kotak ini? Kayaknya pakai jaket deh. Ya udah jaket lah. Jaket yang jaket Pak E mana? Sini aku ambilkan ya. Duh, gak punya cowok, punyanya bapak doang yang cowok. Ya udah, kita pakai Pak. Ini punya bapak ada nih. Oh ya, ini punya bapak E nih. Bapak. Ya, guys, karena masih kelihatannya dada saya tidak bisa diumpetin ini ya. Kalau bisa diumpetin saya mau umpetin teman-teman. Jadi kita cara menutupinya pakai jaket. Nah, ini oke banget sih guys. Coba ini oke banget. Teti, yeay. Gak kelihatan kan boing-boingnya gak kelihatan kan, Mak? Enggak. Jadi cidak ada komen. Ada yang sempat pemikiran, cidak ada. Alright, baju udah, atasan udah. Sekarang tinggal topi. Wait ya. Oke, sekarang pakai topi. Sini, Mak. Gimana nih? Bantunya aku ini. Nih, rambutnya digulung begini. Digulung ya? Ini ada karet. Udah enggak usah gini aja, Mak, enggak apa-apa. Nanti lepas, ups. Nah, pasangin, Mak. Tangan aku, Mama. Belen-belen. Rambutmu kan lembut banget, licin. Jadi itu kan masih licin. Iya, licin. Ya. Gimana? Ini dimasukkan. Sudah, tarik. Nah, udah kan? Ih, kelihatan enggak? Enggak apa-apa, orang di belakang orang banyak cowok panjang rambut tuh. Cowok mau naro gitu. Oke, guys, kayak ini dia penampilan aku. Udah mirip kayak cowok enggak? Kayak kurang kacamata nih, guys. Ya enggak sih kurang kacamata. Jadi biar katanya cowok banget. Oke. Ini kacamata cewek tau, Mak? Oke, okay, udah gini aja. Oke, guys, jadi seperti ini penampilan aku jadi cowok. Dan waktunya sekarang aku pengen ke mall. Aku pengen ketemu teman aku. Sekalian pengen nongkrong dan kita lihat reaksi teman aku gimana. Let's go. Kok gue merinding ya? Gue merinding.
ada tupai melompat-lompat. Apa nih? Mau gak jadi pacar gue? Gak mau, murid. Aku udah capek-capek dandan. Aku udah capek-capek dandan loh, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Namanya dulu, Mbak. Yes. Kasih tau, bantu dong, lu gimana sih jadi cowok? Bantu dong. Punya apa? Saya punya empang lele yang banyak. Wah, empang lele. Gak punya, jadi juragan lele. Juragan lele. Tahu, saya punya gedung banyak. Gedung di Jakarta tuh 90% punya saya semua. Dia punya rumah gede, gede-gede semua. Pokoknya gede bohong ya. Gede bohong? Terus sekarang kita mau kemana nih? Tamsen mau gak? Kuih? Mau main apa? Bos? Kita mau main apa ya? Main apa aja yuk? Main yang odong-odong itu ya? Pam. Tapi udah gak main, gue mau nonton. Gak ngajar. Ya gue main pam, gak bisa. Hey guys, ini bedanya pada liatin aku semua gak sih? Liatin loh, tadi mbak aja liatin gua semua, kayaknya gua ganteng sih. Oke guys, sekarang aku pengen ke Temple, jadi kita let's go ke Temple. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah nyampe di Temple dan selanjutnya timing buat kita main-main aja, oke? By the way, suara aku harus aku cobain guys, biar kita coba. Let's go. Kita
backgroundnya tadi. Ini hasil ngecheat teman-teman. Enggak boleh ngecheat aja. Asap ngecheat teman-teman 30 poin. Dapat 600 loh. High score no, high score. High score. Teman-teman yang kita high score jadi top global di tahun ini. Oke guys, jadi gini dulu aja. Jadi cowok satu hari. Menurut kalian gimana? Tolong. Saya tahu kalian malu. Kalian malu ya tahu saya. Gimana menurut kalian? Namanya yang gimana? Gimana penampilan saya udah cocok belum jadi cowok dalam sehari? Cocok banget. Cocok. Cocok banget. Gentle banget. Gentle iya dong. Kalau menurut anda gimana? Sebenarnya gimana cocok gak jadi cowok, wey? Mbak. Apa? Nah kalau jadi cowok nge-YouTube kagak laku, iya.